Hai, Arsat kembali datang. Oi! Hai teman-teman, saya As. Selamat datang kembali. Sesuai yang sudah kalian lihat di video kali ini, saya akan membuat tutorial trigger pintu. Nah, karena pintunya terbuat dari miniatur, jadi kita buat dulu miniaturnya terlebih dahulu. Karena saya membuat pintu seperti pada umumnya dengan ketinggian 2 blok, maka dari itu saya menyusun 2 buah meja kerja miniatur sebagai tolak ukurnya. Nah, setelah itu kita mulai membuat miniatur pintunya. Kalian bebas sih mau membuat desain pintunya seperti apa. Yang penting ukurannya sesuai dengan zona hijau yang sudah kita buat tadi menggunakan meja kerja miniatur. Oke, di sini saya sudah siapkan model pintunya yang mau saya jadikan miniatur dengan panjang dan ketinggian sesuai batas zona hijau dengan lebar 3 blok saja. Oke, kemudian setelah itu kita mulai jadikan model pintu ini menjadi miniatur. Di sini saya menggunakan miniatur combination supaya mempermudah pekerjaan. Nah, jadi kalian tinggal pasin saja zonanya sudut by sudut, kemudian klik tombol tangan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik tombol generate atau menghasilkan. Setelah itu kalian kasih nama. Di sini aku mau kasih nama door. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kita membuat tampilan pintu tertutup dan pintu terbukanya menggunakan custom model editor. Nah, kalian tinggal klik saja gambar folder ini, kemudian cari miniatur pintu yang sudah dibikin tadi. Nah, setelah kalian menemukan pintunya, kemudian klik confirm. Dan posisi pertama seperti ini adalah posisi pintu tertutup. Jadi kalian langsung saja simpan dan kasih nama pintu tertutup, atau di sini aku kasih nama close the door. Kemudian kalian pilih jenis simpannya yang block dan klik confirm. Oke, setelah selesai membuat pintu tertutup, kemudian kita lanjut membuat pintu yang versi terbukanya. Kita ulangi langkah yang tadi, cari pintunya, kemudian di sini perbedaannya adalah kita rotasi atau putar sumbu Y-nya negatif 90, kemudian kita pepetkan pintunya ke sebelah kiri. Nah, jadi posisi pintu terbukanya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian tinggal simpan saja dan kasih nama pintu terbuka, atau di sini aku kasih nama open the door. Oke, step berikutnya membuat plugin. Oke, di step ini saya akan mengubah pintu terbuka dan tertutup tadi menjadi plugin block. Nah, untuk plugin pintu tertutupnya, di sini saya menggunakan template blok kayu. Kita ubah nama dan model bloknya menjadi pintu tertutup. Setelah itu, klik simpan. Oke, selanjutnya kita buat plugin pintu terbukanya menggunakan template jenis karpet. Kenapa? Karena template jenis karpet dapat kita lewati. Gak lucu dong kalau pintunya terbuka tapi kita nggak bisa lewat. Nah, kalian ulangi langkah seperti tadi, hanya saja diubah ke pintu jenis terbuka. Kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah centang atau pilih kedua plugin pintu yang sudah kalian buat tadi, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu edit kembali plugin pintu yang sudah kalian buat, kemudian tambahkan drop item plugin pintu tertutup. Oke, pembuatan plugin pintunya sudah selesai, kita lanjut ke step berikutnya. Saatnya kita tentukan lokasi pintunya. Setelah menentukan mau dipasang di mana, kemudian kita tandai lokasi pintunya menggunakan fitur Tool Mode. Nah, setelah itu kita ubah nama lokasinya menjadi
pintu, atau di sini aku kasih nama door. Oke, setelah membuat lokasi pintunya, kemudian kita buat wilayah di mana kita bisa membuka atau menutup pintu tersebut. Tentu saja di sini saya membuat zona wilayahnya dari depan pintu hingga balik pintu itu berada. Oke, setelah selesai menentukan wilayahnya, di sini saya ubah nama wilayah tersebut menjadi Human Position. Oke, step membuat wilayah dan posisinya sudah siap, saatnya kita mulai membuat triggernya. Pertama, kita pasang terlebih dahulu plugin pintu jenis tertutupnya di lokasi yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian kita buka menu develop dan pilih menu trigger. Oke, di sini saya mau ganti nama folder triggernya menjadi door. Nah, kemudian klik folder door tersebut dan ubah nama trigger ke 1 menjadi open the door. Oke, setelah itu tambahkan eventnya, pilih jenis player, kemudian pilih opsi yang click on block. Nah, setelah itu kemudian tambahkan condition, pilih jenis player, kemudian pilih opsi determine in which area. Oke, kemudian kita edit condition playernya, kita tentukan wilayah atau area di wilayah yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, setelah itu tambahkan condition lagi, pilih jenis block, kemudian pilih opsi select block type in specific location. Nah, kemudian kita ubah event position menjadi posisi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu kita ubah tipe blocknya menjadi plugin close the door. Oke, selanjutnya adalah kita tambahkan action triggernya, pilih jenis block, kemudian pilih opsi replace block. Oke, setelah itu kita edit actionnya, ganti event positionnya dengan posisi yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita ubah tipe blocknya menjadi plugin open the door. Nah, untuk end facing di sini saya membuat menghadap ke utara atau north karena posisi pintu yang saya buat menghadap ke utara. Tapi di sini terserah sih mau menghadap ke arah mana karena ini tergantung posisi pintu kalian menghadap ke arah mana. Oke, kita lanjut tambahkan actionnya, pilih jenis sound effect, pilih opsi turn on sound effect on the position. Oke, kemudian kita edit actionnya, ubah lokasinya sesuai yang kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ubah sound effect-nya, buka template library, pilih jenis behavior. Kenapa ini suara gue jadi seperti tentara? Oke, kita pilih nomor 85 karena suaranya saat membuka pintu suaranya jeglek. Oke, teman-teman, ini trigger membuka pintunya sudah siap, kita tes terlebih dahulu. Oke, kulonu, kita coba buka. Taruh buka sudah. Nah, ini kan baru iso dibuka, belum bisa ditutup. Saru cuy, jadi kita lanjut ke trigger menutup pintunya. Oke,
Oke, kita buka meneh menu trigger. Kita cukup copy trigger open the door, kemudian kita paste di folder door. Nah, trigger open the door yang bawah ini kita rename ganti menjadi close the door. Nah, kemudian kita tinggal edit conditionnya, ubah jenis block close the door menjadi plugin open the door. Oke, setelah itu untuk bagian action kita ubah jenis replace blocknya, kemudian kita ubah jenis blocknya menjadi close the door. Selanjutnya untuk action bagian suara kita ubah sound effect-nya menjadi behavior nomor 84. Oke, selanjutnya kita tambahkan action waiting time di atas action replace block. Kita pilih jenis timer, kemudian pilih opsi waiting time. Kemudian kita ubah waktu tunggunya menjadi 0,1. Oke, selanjutnya adalah kita ubah urutan trigger close the door berada di atas trigger open the door. Yehehey, akhirnya settingan triggernya sudah selesai. Saatnya kita coba hasilnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Seperti halnya pintu pada umumnya, kita bisa membuka atau menutup pintunya. Nah, jadi karena tadi kita membuat wilayahnya cuma di sekitar depan dan belakang pintu, jadi kita tidak akan bisa membuka atau menutupnya di luar zona yang kita buat tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Like jika kalian suka dan sebarkan kebaikan dengan share video ini ke teman-teman kalian. Saya As, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!